Temuan benda peninggalan prasejarah megalitikum di puncak wisata Badean, Desa Badean, Kecamatan Bangsal Sari terbengkalai. Diketahui jumlah situs yang terbengkalai mencapai puluhan situs prasejarah, seperti batu kenong, tiang dolmen, batu lumpang, dan jenis batu lainnya yang masih belum teridentifikasi nama batuan tersebut. Puncak Badean ada semacam peninggalan prasejarah. Untung barusan ketemu mas-mas yang dari radar kalau nggak salah tuh. Ini semacam batu kenong. Menurut pantauan tim radar Jember.id, batuan prasejarah tersebut ditemukan berserakan di sebelah kanan jalan, tepatnya di pintu masuk wisata Badean. Namun sayangnya, banyak pengunjung yang tidak mengetahui jika batu yang berserakan tersebut merupakan peninggalan peradaban pada masa megalitikum. Seperti Ani, salah satu pengunjung wisata Puncak Badean, yang mengaku jika ia hanya mengira bahwa batu yang berserakan tersebut merupakan batu biasa karena ditumbuhi rumput liar di sekelilingnya. Saya sih belum pernah dengar sih mas kalau masalah itu, ya mungkin perlu diinformasikan mungkin ya oleh mungkin pihak pengelola mungkin. Tapi kalau sejauh ini saya hanya bisa menikmati alamnya aja sih, kalau masalah peninggalan sejarah atau peradaban yang lainnya belum pernah dengar. Thank you.